Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini sudah sampai pada dalil yang ketiga dari bab majaa annasa bab kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah bersikap ghulu, melampaui batasan syariat dalam mensikapi orang-orang saleh. Kita sampai pada hadis hadis Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian memuji aku secara melampaui batasan syariat sebagaimana Nasara memuji Nabi Isa putra Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh Hafizallahu Ta'ala. Kata beliau dalam kitabnya Tamhid, hadza al-hadithu fihi an-nahyu an itra'ihi alaihi salatu wassalam. Hadith ini di dalamnya terdapat larangan memuji beliau alaihi salatu wassalam secara melampaui batasan syariat. Itulah yang dinamakan dengan al-itra. Apakah maksud al-itra? Beliau melanjutkan, wal itra'u huwa, itra adalah mujawazatul haddi aidan fil madhi,
sikap melampaui batasan di dalam memuji. Amal ghulu, adapun ghulu, fahuwa ya'ummu umuran kathiratan, mencakup umum berbagai bentuk-bentuk sikap melampaui batasan syariat. Di antaranya itra ini, yaitu ghulu di dalam memuji. Tapi ghulu tidak hanya dalam memuji, tapi mencakup umum segala bentuk apa, yaitu sikap yang melampaui batasan syariat. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Syekh, faqad yakunu fil madhi, terkadang ghulu itu dalam masalah pujian. Waqad yakunu fil dhammi, dan terkadang dalam masalah celaan. Waqad yakunu fil fahmi, terkadang pula di dalam masalah memahami sesuatu dia bersikap, seseorang bersikap melampaui batasan syariat. Waqad yakunu fil ilmi, bahkan ghulu bisa masuk di dalam ilmu pengetahuan, di dalam wawasan, di dalam info. Waqad yakunu fil amal, dan terkadang ghulu juga masuk menjangkiti amal seseorang, perbuatan seseorang. Nah, jadi umum ghulu itu segala bentuk yang melampaui batasan syariat itu dinamakan dengan ghulu. Apakah ada ghulu di dalam masalah mempelajari ilmu? Ada. Ilmu itu macam-macam. Ada yang hukum mempelajarinya fardhu ain, ada yang hukum mempelajarinya fardhu kifayah, ada yang hukum pelajarinya sunnah, dan ada pula ilmu yang sia-sia, bahkan ada ilmu yang mempelajarinya haram, membahayakan pemiliknya. Oleh karena itu, ilmu, wawasan, pengetahuan, info, share berita, itu kan maklumat, ilmu. Itu hendaklah seseorang di zaman media sosial ini memilah dan memilih mana ilmu yang bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya, yang menambah berat timbangan amal solehnya kelak di akhirat. Jauhkanlah bersikap melampaui batasan syariat di zaman HP yang canggih dan media sosial. Hendaklah seseorang menahan diri dari mencari-cari pengetahuan, berita, informasi atau yang semisalnya, terutama ilmu-ilmu yang haram dipelajari ataupun yang membahayakan pemiliknya ataupun yang sia-sia, tidak menambah berat timbangan di akhirat, tidak menambah berat timbangan amal salehnya di akhirat. Yang ilmu la yanfa wa jahluhu la yadhur, sebuah info, sebuah berita, sebuah informasi, sebuah share ilmu yang sifatnya ilmu la yanfa, kalau diketahui enggak bermanfaat, wa jahluhu la yadhur, la yadhur, kalau tidak tahu tidak membahayakan agama dan dunia seorang muslim. Maka yang seperti itu tinggalkan, membuat sampah di dalam hati seseorang. Hati itu ibarat wadah, kalau dipenuhi dengan sampah-sampah maka akan sedikit ruang untuk ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang tauhid, itu ilmu tentang hukum-hukum Allah, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Amal itra'u, kata Syekh di sini, adapun al-itra' fawal ghulu fil madhi, yaitu bersikap melampaui batasan syariat di dalam memuji. Wathana'i wal wasfi, juga di dalam sanjungan dan di dalam sifat. Al-madhi
diatofkan dengan atsana, padahal sama-sama terjemahan bebasnya memuji, atau kalau ingin dibedakan menyanjung. Padahal sebetulnya ulama menjelaskan ada sisi bedanya antara al-madhi wa tsana. Bahwasanya antara alhamdi afan dan atsana. Kalau di sini al-madhi, tapi kalau dengan dibandingkan dengan alhamdi maka ada sisi bedanya. Tetapi terjemahan bebasnya adalah memuji. Al-madhi, atsana, alhamdi, al-madhu, atsana'u, alhamdu, itu terjemahan bebasnya memuji, walaupun sebagian darinya dengan sebagian yang lain ada sisi bedanya. Maka itra itu melampaui batasan di dalam memuji, menyanjung, mensifati sesuatu. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam naha an itra'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memuji beliau, tetapi yang dilarang adalah memuji melampaui batasan syariat. Ka itra'in nasara. Seperti apa contohnya melampaui batasan syariat, bukan pembatasan di sini, yaitu seperti Nasara memuji Nabi Isa putra Maryam alaihissalam secara melampaui batasan syariat. Oleh karena itu jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Tetapi bagaimana? Ketika di dalam syariat ada larangan, pasti di dalam syariat ada solusi yang syar'i. Ini kaidah, setiap ada larangan dalam syariat pasti ada solusi syar'inya. Maka cukupkan diri dengan solusi syar'i. Barang siapa yang mencari solusi yang bertentangan dengan syariat, mengikuti hawa nafsunya, ya, menghindari sesuatu yang dilarang dalam syariat namun dengan solusi yang tidak syar'i, bahkan yang melanggar syariat, mengikuti hawa nafsunya atau syubhat, pastilah yang didapatkan akan bertambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Orang yang tahu bahwa zina itu haram, dilarang dalam syariat, baik zina kemaluan maupun zina-zina yang lainnya, pandangan, rabaan dan seterusnya, jika seseorang tahu kalau itu dilarang dalam syariat, maka ambillah solusi yang syar'i. Jangan menggunakan solusi yang tidak syar'i, bahkan melanggar syariat. Nikah yang halal itu adalah solusi yang syar'i, baik 1, 2, 3 maupun 4. Barang siapa yang berpaling dari solusi syar'i ini, kemudian dia memenuhi hasrat nafsunya dengan solusi yang bertentangan dengan syariat, apalagi di zaman media sosial dengan HP-HP yang canggihnya, seseorang bisa melihat hal-hal yang dilarang untuk dilihat karena dia ingin memenuhi nafsunya, tapi dengan solusi yang bertentangan dengan syariat, pasti itu tidak akan menambah kecuali masalah baru. Ibarat dia minum air laut, semakin banyak yang diminum, semakin banyak yang dilihat dari tontonan yang haram dilihat, maka semakin haus dia, tidak memenuhi hawa nafsunya secara mencukupi, bahkan membahayakan dirinya. Oleh karena itu di dalam masalah pujian, ketika dilarang dalam syariat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara melampaui batasan syariat, maka di sana ada solusi syar'inya. Yaitu apa? Katakanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Dua poin yang menjaga seseorang dari keluar garis syar'i. Yang pertama Abdullah,
dan yang kedua Rasulullah. Status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah ini menghalangi seorang keluar dari batasan syariat dan meyakini serta menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ini juga mencegah seorang keluar dari batasan syariat. Hanya saja bedanya, kalau pernyataan Abdullah menghalangi seorang dari keluar dari batasan syariat dalam bentuk mengurangi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, melampaui batasan, kalau Abdullah melampaui batasan syariat, mencegah seorang keluar dari garis syar'i, yaitu dengan cara melampaui batasan syariat. Misalnya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memiliki, beliau mampu mengatur alam semesta ini. Ini namanya melampaui batasan syariat dan ini tercegah dengan kalimat Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah hanya hamba Allah. Hanyalah makhluk Allah, bukan ma'bud, bukan sesembahan, bukan al-khaliq sang pencipta, sang pencipta, bukan Tuhan. Jadi kata Abdullah, kata-kata Abdullah itu mencegah seorang keluar dari batasan syariat dalam bentuk melampaui batasan syariat. Adapun kata Rasulullah, Rasuluhu, mencegah seseorang dari keluar dari batasan syariat dalam bentuk mengurangi batasan syariat tentang hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun beliau adalah hamba Allah, makhluk Allah, tetapi makhluk yang paling mulia, tetapi hamba Allah yang paling mulia, bahkan utusan Allah yang paling mulia, dilarang melecehkan beliau, merendahkan beliau, dan juga dilarang mengurangi hak beliau. Kita tunaikan hak beliau dengan sempurna. Tetapi tidak boleh berlebihan juga, karena beliau adalah hamba Allah, Abdullah, yang tugasnya adalah abada ya'budu ibadatan, menyembah Allah saja, bukan justru beliau disembah, disanjung-sanjung dengan memberi sifat-sifat ketuhanan, sehingga meyakini bahwa beliau berhak disembah. Ini salah. Ini namanya bertentangan dengan kalimat dalam hadis ini, yaitu bahwasanya beliau adalah Abdullah. Itu telah melampaui batasan syariat, keluar dari garis syariat. Demikianlah solusi syar'i. Solusi syar'i pastilah, semua solusi syar'i pastilah terhindar dari dua penyimpangan, yaitu ifrad, melampaui batasan syariat, dan tafrid, mengurangi batasan syariat, yang diistilahkan dengan wasthiyah, tengah-tengah, atau dalam bahasa kekinian adalah moderat. Tetapi moderat yang benar, yaitu tidak melampaui batasan syariat dan tidak mengurangi batasan syariat. Moderat yang benar tetap mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, tetap mengharamkan syirik, tetap mengharamkan bid'ah, tetap mengharamkan maksiat, dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya moderat. Kalau ada yang mengklaim ajaran moderat, ajaran bagian dari ajaran Islam yang moderat, tapi isinya ujung-ujungnya adalah menghalalkan syirik, menghalalkan bid'ah, menghalalkan dosa besar atau dosa kecil, maka pastilah itu bukan moderat. Moderat itu pasti selamat dari ifrat dan selamat dari tafrit. Ifrat melampaui batasan syariat dan tafrit mengurangi batasan syariat. Secara umum ini diberlakukan untuk seluruh bentuk penyakit dalam beragama Islam, bukan hanya dalam masalah akidah, yaitu tidak ifrat dan tidak tafrit. Dalam muamalah antara manusia, hindari ifrat dan tafrit. Di dalam menengahi pertikaian antar sesama juga dilarang ifrat dan tafrit. Di dalam menilai seseorang atau memuji, mencela seorang, dilarang ifrat dan tafrit.
Di dalam masalah berhutang dilarang ifrad dan tafrid. Di dalam masalah bertetangga dilarang ifrad dan tafrid. Di dalam masalah berteman dilarang ifrad dan tafrid. Maka misalnya bentuk perselisihan antar tetangga misalnya, apalagi itu perselisihan yang bertahun-tahun sifatnya, itu biasanya sulit terhindar. Masing-masing kubu yang atau pihak yang bertikai itu ada kesalahannya masing-masing. Bisa jadi kesalahannya yang satu ada, pihak yang satu adalah sisi ifrotnya, bisa kesalahannya pihak yang satunya sisi tafridnya. Untuk jenis perselisihan yang bertahun-tahun gak kelar-kelar, itu sulit terhindar, masing-masing punya bagian kesalahan. Maka jangan sombong untuk mengakui, masing-masing mengakui kesalahannya. Ini salah satu cara yang termasuk terbesar untuk damai, ketika masing-masing mengakui kesalahannya. Walaupun pihak yang satu lebih besar kebenarannya atau lebih banyak kebenarannya, tapi tetap harus diakui kesalahannya walaupun sedikit. Imma min jihatil ifrat wa imma min jihatil tafrid. Kesalahannya tersebut yang secara total dia benarnya lebih banyak, pihak yang benarnya lebih banyak, itu bisa jadi kesalahan yang sedikit itu dari sisi ifrat melampaui batasan syariat, dan atau kalau tidak ya dari sisi mengurangi batasan syariat. Termasuk menilai orang yang banyak salahnya, maka itu pun tetap tidak boleh ifrat dan tidak boleh tafrit. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan wa qad dhanna ba'dhun nasi anna al-kafi qawlihi kama ataratin nasara ibna maryam annaha kaf al-mithliyah ya'ni la tutruni bimithli ma ataratin nasara ibna maryam wa yaqulu hadha dhannu inna an-nasara atarat ibna maryam fi syai'in wahid wa huwa an qalu huwa ibnullah, saya ulangi, huwa ibnun lillahi jalla wa ala, fa yakunu an-nahyu an taj'ala lahu sallallahu alaihi wasallam rutbatan nubuwah faqat, fa idza kana kadzalika fama adahu jaizun. Sebagian orang ada yang memahami kaf, huruf kaf pada hadis ini, kan hadisnya la tutruni ka ma ataratin nasara ibna maryam, jangan kalian memuji aku secara melampaui batas, ka yaitu seperti ma ataratin nasara ibna maryam, pujian yang diberi, yang disampaikan oleh Nasara untuk Nabi Isa putra Maryam, yang ditujukan, saya ulangi, pujian yang ditujukan oleh Nasara kepada Nabi Isa putra Maryam. Sebagian orang memahami huruf kaf atau yang kita artikan dengan seperti atau sebagaimana, itu maksudnya adalah kaf mithli ya, maksudnya kaf yang sama persis, yakni yaitu maksudnya hadis itu difahami oleh sebagian orang maknanya adalah janganlah kalian memuji aku secara melampaui batasan persis seperti Nasara memuji secara melampaui batasan syariat Nabi Isa putra Maryam. Sehingga orang yang menyangka seperti ini menyatakan bahwasanya Nasara itu memuji Nabi Isa alaihissalam secara melampaui batas hanya dalam satu masalah saja, yaitu menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam putra Allah jalla wa ala, maha suci Allah dari perkataan mereka itu. Fayakunun nahyu, sehingga larangan dalam hadis ini difahami sebagian orang hanya dalam satu masalah itu saja, yaitu jangan sampai melampaui batas memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai seperti yang dilakukan oleh Nasara terhadap Nabi Isa putra Maryam tersebut, sehingga selain itu bentuk melampaui batasan syariat, selain itu jaizun, boleh. Ini salah. Wa hadza huwa fahmul khurafiyyin li hadza nahyi. Pemahaman salah yang seperti ini adalah pemahaman ahli khurafat terhadap larangan yang ada dalam hadis ini. Buktinya mana? Sebagaimana ucapan salah satu syair Al-Busiri di dalam syair yang disebutkan oleh Syekh di situ. Ini Busiri sepertinya namanya. Au kama qala, yakni atau sebagaimana diungkapkan di dalam apa namanya syairnya itu, da' ma madda'atin nasar madda'at madda'atun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi wahtakim. Jadi intinya tinggalkan apa yang diklaim Nasara terhadap nabi mereka, tetapi silahkan di luar itu bebas Anda menyatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau syair yang semisal itu. Maksudnya ya'ni la taqul innahu waladun lillah au innahu ibnun lillah fa hadha huwal qadr al manhi anhu faqat walaka an taqula fihi ba'da dhalika ma syi'ta ghair ma'lumin wa ghair mutharrabin 'alaik. Ya. Jadi intinya jangan sampai engkau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra Allah atau anak laki-laki Allah. Inilah kadar larangannya di sini, hanya itu saja. Adapun selain itu terserah. Al-wajhu tsani wa wal fahmu sahih. Sisi yang kedua yaitu terkait dengan pemahaman yang benar, wa walladhi yadullu 'ala siyaq, yaitu yang ditunjukkan konteks kalimat dalam hadis ini, annal kafa, bahwasanya huruf kaf di sini, huna di sini, hiya kaful qiyas, yaitu kaf yang yaitu menyamakan, tetapi maksudnya bukan persis, menyamakan satu sisi ada sisi kesamaannya, yaitu sama-sama melampaui batasan syariat. Jadi intinya kaidahnya pada melampaui batasan syariat, pujian yang melampaui batasan syariat, bukan apa, bukan yang persis seperti yang dilakukan oleh Nasara. Wal ma'na la tuturini tra'an kama ataratin Nasara ibnu Maryam. Maksudnya janganlah kalian melakukan itra, yaitu pujian secara melampaui batasan syariat, apapun bentuk pujian tersebut. Contohnya begitu, sebagaimana dilakukan oleh Nasara terhadap Nabi Isa putra ibnu Maryam. Jadi sekedar apa? Nabi yang sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara putra sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara terhadap Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Nah, ini sebatas contoh saja, bukan pembatasan. Intinya pada itra. Intinya pada apa? Pada yaitu pujian melampaui batasan syariat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya tinggalkan pembicaraan tentang kaf, masih ada beberapa pembicaraan, penjelasan, menyingkat waktu. Langsung pada korelasi bab ini dengan hadis ini dengan judul bab, lihat betapa telitinya penulis rahimallahu taala Syekh Muhammad At-Tamimi ketika menuliskan hadis ini di dalam judul bab, karena judul bab itu kesimpulan hukum dari dalil yang dibawakan dalam bab. Adapun judul bab adalah
penjelasan tentang sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama mereka, yaitu bersikap melampaui batasan syariat syariat di dalam mensikapi orang-orang saleh. Jadi kita harus buktikan di dalam hadis ini ada yang dimaksud di dalam judul tadi. Mana buktinya dalam hadis ini bahwa sebab kekafiran manusia sikap melampaui batasan syariat dalam mensikapi orang-orang saleh? Jawabannya adalah di dalam hadis ini ada larangan memuji utusan Allah secara melampaui batasan syariat. Dan dicontohkan, di antara contohnya adalah pujian Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Padahal jelas sekali di dalam memuji Nasara, dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73, mereka ini memujinya adalah qalu innallaha thalithu thalathah. Ini jelas pujian yang melampaui batasan syariat. Dan ini menyebabkan mereka keluar dari agama Allah. Mengapa demikian? Dan siapakah yang memvonis? Bukan saya. Yang vonis adalah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73 itu juga, yaitu pada kalimat yang sebelumnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dengan demikian disimpulkan salah satu sebab kekafiran manusia dan keluarnya mereka dari agama Allah adalah bersikap melampaui batasan syariat terhadap orang-orang saleh dalam bentuk hadis ini, yaitu memuji secara melampaui batasan syariat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pemfonisan kafir terhadap ucapan Nasara yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 73 tersebut, yaitu sikap melampaui batasan syariat terhadap Nabi Isa alaihissalam, itu bukanlah radikal. Itu bukanlah intoleran. Tapi justru ini keyakinan dalam Islam yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, kemudian dilindungi oleh undang-undang, karena agama Islam adalah agama yang sah di dalam negara kita. Jadi, dan setiap agama pastilah punya terminologi kafir. Karena kafir yang dimaksud adalah keluar dari agama sesuatu, keluar dari sesuatu agama. Maka setiap agama pastilah punya istilah kafir, walaupun tidak diungkapkan dengan kata kafir. Kenapa demikian? Karena konsekuensi dikatakan agama A, agama B, agama C, pasti ada batasannya. Kapan dikatakan masuk ke dalam agama A? Pasti ada batasannya. Kalau keluar dari itu, maka tidaklah dikatakan pemeluk agama A. Berarti itulah sesungguhnya istilah kafir dalam terminologi agama kita, agama Islam. Semua agama pasti punya istilah kafir hakikatnya. Dan itu bukan radikal ketika kita menyatakan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala memvonis Nasara karena sebab pujian terhadap Nabi Isa alaihissalam secara melampaui batasan syariat divonis kafir. Misal agama non-Islam A misalnya, atau satu agama A misalnya, kalau kemudian ada orang menyatakan dia beragama A secara KTP-nya, kemudian pemeluk agama tersebut mencela Tuhan pada yang dia yakini dalam agama A tersebut, mencela agama A itu sendiri juga, melecehkan, apakah
para pemeluk agama A masih memasukkan dia ke dalam pemeluk agama A? Jawabannya tentu tidak. Dia tentu akan mengeluarkan, dia telah keluar dari agama A karena mencela Tuhan yang diyakini pemeluk agama, pada pemeluk agama A tersebut, dan mencela agama A itu. Itulah istilah kafir kalau dalam apa? Agama Islam. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan radikal dan intoleran. Kenapa demikian? Karena ini adalah ajaran agama Islam, terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam wahyu Allah, dan Islam itu jelas dalam Al-Quran ditunjukkan sebagai agama yang moderat, dan moderat pemahaman yang benar itu tidak melampaui batasan syariat dan tidak mengurangi batasan syariat, bersikap tengah-tengah terhadap orang-orang soleh misalnya, dan dalam masalah yang lainnya, seluruh masalah yang lainnya. Kalau misalnya menyatakan yang seperti ini tidak boleh, konsekuensinya berarti tidak boleh menyampaikan ayat Al-Quran, tidak boleh menyampaikan Al-Hadith. Karena ini terdapat dalam Al-Quran, permasalahan bersikap melampaui batasan syariat yang terlarang tersebut yang dilakukan oleh Nasara tadi terdapat dalam hadis yang sahih keluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Kalau ini dikatakan intoleran, kalau ini dikatakan apa? Dikatakan radikal, maka maknanya ini menghapus ayat dan hadis tersebut. Tentu justru yang menghapus itulah yang intoleran. Justru yang menghapus itulah yang radikal. Justru yang melarang penyampaian hal inilah yang intoleran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus tengah-tengah, kita harus moderat, kita harus tidak ifrat melampaui batasan syariat dan tidak mengurangi batasan syariat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit aja nanti kita ulangi pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya Rasulullah di sini sebutkan intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi kalian sikap ghulu, karena sesungguhnya ahlaka mangka innama ahlaka mangka naqablakum al-ghulu, semata-mata yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu. Demikian kurang lebihnya arti dalam hadis yang sahih ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang kita untuk bersikap melampaui batasan syariat dalam beragama Islam. Dan ini umum, baik terkait dengan keyakinan maupun terkait dengan ucapan maupun terkait dengan perbuatan. Maka dengan demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena lafaz dalam hadis ini umum, maka kalau ditanyakan apa korelasinya dengan judul bab, bahwa judul bab adalah sebab kekafiran manusia dan keluarnya mereka dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah yaitu ghulu terhadap orang-orang saleh, padahal di sini tidak sebutkan kata kafir atau kata keluar dari agama Islam di dalam hadis ini. Lalu dari mana cara mengambil alasan pendalilan untuk sampai pada kesimpulan hukum di antara sebab kekafiran manusia adalah melampaui batasan syariat dalam mensikapi orang-orang saleh? Jawabannya ditinjau dari sisi keumuman lafaz dalam hadis ini, bahwa terdapat larangan untuk bersikap melampaui batasan syariat dalam semua hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan zahir maupun batin,
ini semua terlarang, termasuk terlarang pula gulu yang terhadap orang-orang saleh yang sampai bentuk syirik akbar. Dan kenyataannya, faktanya ada bentuk-bentuk gulu terhadap orang saleh yang syirik akbar, seperti yang dilakukan misalnya oleh diantara kaum Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Nah, ini menandakan bahwasanya cocok antara hadis ini dengan judul bab, karena hadis ini umum, termasuk di dalamnya melarang hulu terhadap orang soleh yang sampai syirik akbar tadi. Dan faktanya memang ada yang hulu terhadap orang soleh yang sampai syirik akbar. Dengan demikian, di dalam hadis ini sebetulnya mengisyaratkan bahwa sebab keluarnya seseorang dari agama Allah adalah bersikap hulu terhadap orang-orang saleh. Apakah cara berdalil yang seperti ini, yaitu cara berdalil dengan membawakan dalil am umum untuk satu masalah yang spesifik khusus, hanya salah satu dari bagian cakupan yang umum, itu dikenal sah? Maksudnya, jawabannya sah, dan ini dikenal di kalangan salafus saleh. As-salafus saleh, di antara sahabat pun berdalil dengan cara yang seperti ini, yaitu membawakan dalil umum untuk menunjukkan kesimpulan hukum yang khusus yang termasuk dalam cakupan bagian keumuman lafaz dalam dalil tersebut. Inilah model salah satu model berdalil yang diterapkan oleh salafus saleh. As-salafus saleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lebih pelajari hadis tadi dan hadis yang terakhir. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.